Nak balik dah ni, nak balik dah. Alhamdulillah dapat juga masa balik kampung ni. Hey. Eh. Hey, hey. Dian. Oh, hey. Hey, kena pergi mana tu? Aku tengah peki-peki barang nak balik je ni. Oh, balik kampung. Balik kampung lah eh. Oh, sekarang dah boleh lintas negeri eh. Boleh balik lah eh. Ni orang semua dah keluar dengan tak pakai mask. Aku pakai topeng. Kereta baru ke ni? Eh, baru beli. Baru beli, baru angkat je tu. Lawa lah kereta kau. Kereta apa nama ni? KWSP keluar tu aku letak semua RM10,000 kat November kereta ni. Nama kereta ni, nama kereta ni Toyota Fusis. Fusis? Oh, macam fosil lah. Dia Fuyo campur Walawi lah. Itu je Fusis. Ui, hebat lah. Lawa, sampai lawa kereta ni. Mana beg eh? Eh, kau tak nampak? Dekat bawah tu. Bawah tu boleh angkat. Oh, letak bawah tu lah. So banyak space lah kat sini. Banyak space. Ni my space. Okay. Tak. Yeah. Kau nak balik kampung juga ke? Penuh barang atas kereta tu. Tak ada bonet ke? Bonet ada tapi tak boleh nak buka, sangkut. Sangkut. Ini apa ni semua bumper pakai kotak? Skirt pakai kotak. Udah pakai kotak, selotip aja. Ini pantai itu. Aku tertanggal bumper depan, kiri kanan depan belakang ni. Aku tampil je dengan kotak-kotak tu. Yang banyak kotak kat rumah tu, nampak tu. Itulah aku nak sound kau jiran. Ni aku nak beritahu ni. Kotak kau dah masuk dekat taman aku, laman aku ni. Nampak ni? Kau tolong lemah sikit. Itulah nanti aku ingat aku balik kampung, nanti aku kemas lah. Kan aku ambil kotak, aku jual, aku dapat duit. Kereta baru kan. Eh janganlah, ini kotak ni pun aku sayang nak jual. Kau kotak ni jual, kau dah boleh beli kereta baru macam aku dah. Kotak ni satu je dah RM5,000. Ini satu je dah RM5,000 tahu. Eh kereta tu baru keluar dah servis semua ke? Ha? Eh kereta baru nak servis apa? Kereta baru kan? Oh yelah kereta baru kan, macam aku kereta lama. Jangan tanya kereta orang, kereta kau ada servis ke? Kereta aku servis sendiri je. Oh servis sendiri? Tak cakap masalah tapi terkeluar masalah tu. Tak. Kau ni pun kereta naik sorang-sorang, beg letak je lah belakang. Kenapa tak boleh lah, takut belakang nanti beg tu melambung-lambung. Aku takut kat atas tu. Ni kat atas ni kalau jatuh kat highway orang langgar kan dah. Tapi dah kukur lah ni atas ni, kukur. Ni dengan beg laptop semua kat atas ni, laptop kalau hujan ni basah. Oh, lebih-lebih hantam aku. Tadi aku suruh kau hantam sikit-sikit je. Kau balik kampung siap bawa beg laptop kenapa? Ini beg, ni memang nanti ni beg PS5 ni. PS5 tau, aku bukan sebarangan naik kereta ni. Dah nak malam sekejap lagi kan, gerak kan kereta kau ni kan, tak bersuluh kan gelap-gelap. Aku tak apalah kereta baru. Tak nak gerak sekali ke? Tak apalah kot, aku nak pergi beli buah tangan dulu untuk family aku kat kampung tu. Itulah aku tak sempat lah nak beli buah tangan, takut apa-apa ada hal kat kereta, aku masuk kereta dulu lah. Nak beli bumper pun pakai kotak lagi lah. Buah tangan tak payah rakap lah. Oh pelanggar ada duit tak? Ada duit tak tu nak isi minyak tu? Ada. Laju juga kereta aku ni rupanya. Ingatkan slow sangat. Apa kata kereta aku slow? Dah kat mana dah ni? Wuih! Hei, baru kat sini ke kau? Dan eh! Wuih, lajunya! Dah nak berbual-bual kat sini lah, belan tu lah. Laju ya kereta! Macam lipat kodong pergi! Laju betul belagak! Tak apalah, kita jalan je lah. Aku rasa laju dah kereta aku ni. Jangan lebih laju sangat, takut bugur. Dah masuk highway dah. Panjang betul highway ni. Laju-laju kereta kat sini. Allah, lampu sebelah je ada. Kereta siapa pula yang rosak ni? Alah, kesiannya lah. Macam kena. Macam kena. Sabar-sabar yang tuang kereta ya. Hei! Pening ah.
pening. Hey, kau buat apa Ashley? Damn kat sini. Tadi nampak macam pelosik pergi. Udah sangkut kat sini. Kenapa berasak-asak ni buat sate ke? Amboi. 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 Ini bukan sate ni. Pinyat kat depan tu. Aku dah tahulah kita ni. Aku dah baru beli ni. Allah. Baru beli? Akbar. Ui, tahu dah kau boleh berasap ni. Tapi berasap dah macam buat sate. Berhenti gerak, berhenti sate kat tepi hak. Sate. Bang sate di mana sate tepi hak. Amboi kamu. Bukan main lagi ya. Hai, inilah peluang ya. Hai, teman bahan gotak je. Ini sate terus. Mana tahu pikir ni offer ke support sponsor ke. Tak ni aduh, towing tak ada kan ni. Towing pun tak ada ni. Tak, buka bonet ni, buka bonet dulu. Aku nak tengok mana tahu ada barang spare part aku boleh repair. Aku dah biasa lah tengok kereta, aku dah tahu dah aku ni tukar repair. Tak. Aduh. Tak bayar. Ya kot. Tak bayar. Tak ada. Ya. Sebab kalau ada barang pun kamu bukan tahu repair pun. Hai. Itu dekat dekat belakang rumah rumah aku tu kan ada sebiji kereta tu. Kau tak ingat kamu yang repair tu? Oh ya. Yeah. Repair dah pula. Udah sampai sekarang tayar dekat dalam kereta je kamu buat je. Oh, nak menghina jugaklah tu. Eh dah lah, kau ambil barang aku. Kau ikut aku. Eh barang kau. Kenapa aku tu ambil barang aku? Ambil barang kau. Aduh, tak ada barang lah. Tak ada barang? Tak ada. Oh, tak ada barang pula. Bagulah tu, tak ada berat kereta aku. Pasal kereta aku dah lowet tadi. Aduh, naik pula kereta busuk ni. Naiklah. Tak pergi mana kenapa? Dah pergi mana? Hey. Aduh, tak kereta tak ada aircon ni. Panas kita lah. Eh, ada pinjam lampu suluh tadi. Sebelah lampu tak hidup. Lampu tu tak hidup. Cepat dah balik. Sabarlah. Kereta banyak ni, highway ni. Kereta aku tak laju. Tunggu diorang jalan lu takut langgar belakang kan. Ha, tengok tu, tengok tu. Itu kereta kau lah tu. Ha. Ya Allah. Eh, apa yang berasap pula kereta ni? Allahuakbar, berasap kenapa pula ni? Udah ada barbecue ke kat dalam tu? Ha? Oi, kamu ni lah. Numpang pun nak embahan lagi. Udah bawa barbecue pula dalam kereta. Udah teman lapar ni. Bau sedap je. Ada bau-bau garlic. Eh, lepas tak kereta aku ni? Ay, nak kena berhenti ni. Berhenti lah. Nanti lagi rosak jahanam. Ya Allah. Eh, berhentilah tepi. Bahayalah jalur lalu macam ni. Dah laju sangat tadi bawa. Aduh, berasap lah tu. Turunlah. Ya Allah. Ya Allah. Udah semua hilang ni. Allah. Wah, mana aku dah cakap tinggal dah. Beg tu. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap. Allah Ta'ala. Spoiler terbang. Spoiler mampu potong semua hilang. Aduh, penat teman buat tu. Teman potong-potong, kotak-kotak buat lagi semak. Terbang ha, juga ya. Ingat ni apa ni? Kelas seni main tempat-tempat kotak. Aduh, beg teman ni. Teman punya beg. Tinggal kat mana? PS, beg laptop semua jatuh. Semua dah terjatuh lah tu kat sana. Tinggal. Udah tinggal kat sana. Sekejap, teman nak buka lah tengok apa masalah jadi kereta ni. Bukan masalah dalam ni, apa masakan dalam ni? Allah! Amboi! Asam pedas! Asam pedas! Rupanya ular sawah! Patuk! Patuk! Aduh! Udah ada asam pedas ni, yo. Boleh lagi tak hidup ni? Boleh lagi tak hidup? Nak try lah tengok hidup ke tak. Haa, cik start. Cik start, okey. Hidup tak? Oi. Boleh jalan lagi? Goyang-goyang ke ni? Dadu. Amboi.
Boleh jalan dia ni? Boleh, boleh lagi sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Aku nak try hidup enjin ni lah. Lama hidup enjin ni luar. Luar main ni. Nak tunjuk juga kereta teman ni power juga sebenarnya. Lampu lah. Pakai remote je on. Eh, tadi lampu on sebelah sini. Eh? Iya yeah ke? Sebelah sana pula. Biasalah lampu teman ni kadang-kadang dia hidup lah sana, mati situ, hidup lah sini pula. 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 Hei. Ini kereta ke apa ni? Hei, belakang pun sama main-main. Hei, lampu belakang pun sama main-main eh. Tak. Macam gini eh. Kau faham tak? Sekarang ni kereta kau ni pelik tau. Orang biasa dekat luar ni kan. Dekat Allah. Dekat luar ni kau tengok ni. Ni kan hutan-hutan ni banyak nyamuk, lalat kan. Ha. Tak ada tau. Dekat dalam kereta kamu banyak ni. Ya yeah, ke? Ha, tak nyamuk, lalat. Lah. Lady bird semua ada dalam ni. Mana tak ni dah bawa kepala musang. Memang dah belalat muka. Dah lah naik lah. Lady aduh. Bird lama-lama pula beluncar semua ada. Sedap ya awak bahas. Sedap. Hei, tanggih! Ya Allah! Ya Allah! Ambil! Hei, tinggal! Ambil balik! Aduh! Mana? Ni! Ayang Allah! Aduh, kenapa kau lalu jalan lama ni? Itulah, gegar-gegar kereta dia ni! Tak, sekarang ni aku dah tak ada rasa nyamuk, dah tak ada rasa ladybird, tak ada rasa lalat ni, kenapa ni? Tiba-tiba kenapa, rasa eh? Kuat, kuat je angin ekor kau ni. Angin kuat eh? Aku rasa ekor aku dah fungsi kot. Hei, cuba kau pandang kiri kau. Kiri? Kenapa? Pandang. Allah! Tanggir pintu! Udah tak ada pintu kereta kamu. Aduh, macam mana boleh jadi macam ni? Google dah ke? Tak perasan pun. Aku rasa baik kita jalan kaki je ni. Ha, jalan kaki? Ha, sebab kereta kamu ni rasa dah nak meletup lah ni. tak apa, kita turun lah. Tu Allah. Kan? Udah rupa apa kereta kamu ni? Teruk. Oh, rupa apa kereta kamu ni? Teruknya. Ada konvoi. Ada konvoi? Ha. Aduh. Tak nak tumpang ke? Ya, baru nak tumpang tadi. Tu macam mana lah kita ni? Dia tak nak tumpang kita ke? Itulah, aku nak tumpang tadi. Laju sangat. Sup, hilang. Tak, aku dah menyampar ni dengan kereta kamu ni. Dah tu, nak ke mana ni? Balik jalan kaki lah. Balik jalan kaki? Mula lah kita jalan kaki. Jom. Jom. Kita jalan dulu. Nah, oh. Kenapa kamu bawa pisau ni? biasalah orang. Kenapa tak jalan rupa itu? Biasalah orang orang kampung memang jalan bawa pisau. Allah! Kenapa tu? Allahuakbar. Allah! Udah meletup kita teman. Nasib baik kita jalan kaki. Betul lah kata awak tadi. Nasib baik. Udah jadi sate kita. teruk lah kita ni. Ini nak sama bahan ni. Allah. Teruknya. Orang kereta aku tadi ada sate dalam bonet kan. Ini kereta kamu udah jadi sate. Kereta jadi sate. Oh, sedap ada ban. Udah. Ha, dengar tu bunyi tu. Bunyi apa tu? Aku rasa dah ada lah jalan nak balik ni. Itu kita balik naik polis lah. Naik polis. Tapi tu bukan polis kot. Tapi tu? Macam bomba. Bomba? Ha, tunggu dia datang. Polis! Polis! Lari, Den! Lari, Den! Tengoknya, Den! Tengok! Tengok!